الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali untuk melanjutkan penyampaian materi Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah masuk ke kosakata yang keenam, yaitu A'nakun. A'nakun, lafaz ini berbentuk jamak. Bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu unukun. Bentuk tunggalnya yaitu ungkun. Ungkun atau onukun, yang berarti atau bermakna penyambung antara kepala dan leher, penyambung antara kepala dan badan atau leher. Onukun ilaik, onukun ilaik artinya cenderung kepadamu untuk menunggu dan mendengar. Artinya, jadi onukun ilaik artinya cenderung kepadamu untuk menunggu dan mendengar. Onukud dahar artinya zaman dahulu. Apabila lafaz ini disandarkan kepada sesuatu, artinya adalah permulaan sesuatu itu. Sekiranya ia dikaitkan dengan pokok, maknanya ialah apa yang ada di antara batang dan akarnya. Zu Unuk juga sebagai nama bagi kuda Al-Miqdad bin Al-Aswad atau gelaran bagi Amir bin Al-Mulawih atau gelaran Khuwailid bin Hilal Al-Bajali. Lafaz Unuk ini kadangkala digunakan dalam bentuk muzakkar atau maskulin, jenis laki-laki, dan kadangkala atau kadang-kadang dalam bentuk muannas atau feminim atau jenis perempuan. Lafaz dalam bentuk jamak ini anak disebut 7 kali dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 12, Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 5, Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 4, Saba surah ke-34 ayat 33, surah Yasin surah ke-36 ayat 8, Sad surah ke-38 ayat 33, dan Ghafir surah ke-40 ayat 71. Lafaz anak mengandung beberapa makna. Ia dapat memberi makna kelompok manusia, para pemimpin, bagian daripada kebaikan. Contoh bagian kebaikan dalam hadis disebutkan Al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan. Saya ulangi, Al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan.
Orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang paling panjang leher mereka. Artinya, mereka banyak amalannya juga dikaitkan dengan pembesar dan pemimpin, karena mereka diberikan sifat leher yang panjang. Kemudian Asy-Syaukani berpendapat maksud perkataan anak yang terdapat dalam surah Al-Anfal adalah diri atau jiwa, karena ia berkaitan dengan pukulan. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Asy-Syu'ara ayat 4, sekiranya kami berkemauan, pasti kami akan menurunkan ayat-ayat yang memaksa diri mereka dengan kasar supaya mereka beriman, tetapi kami tidak mau dari diri individu kecuali iman yang berdasarkan ikhtiar, iman yang berdasarkan usaha. Namun At-Tabari berkata yang dimaksudkan dengan anak dalam surah Al-Anfal ayat 12 ialah leher atau kepala, karena sebelumnya terdapat lafaz fauq, artinya di atas. Beliau menyimpulkan maknanya kepala atau leher karena Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat-sahabatnya memukul kepala orang musyrik, kemudian memukul leher, tangan dan kaki mereka pada masa perang Badar. Manakala pada surah yang lain ia bermakna leher, karena lafaz anak itu dikaitkan dengan al-aklal, yaitu belenggu. Sehubungan dengan itu, Ibnu Katsir menukilkan dari Al-Kufi satu rekod dari Ibnu Abbas, yaitu maksud ayat 29 dari surah Al-Isra, wala taj'al yadaka maklulatan ila unukik, wala taj'al yadaka maklulatan ila unukik, dan janganlah engkau jadikan tangan engkau terbelenggu pada leher engkau, yaitu tangan-tangan mereka terikat dan terbelenggu di leher mereka sehingga tidak dapat memberikan kebaikan. Kesimpulannya, maksud perkataan anak pada ketujuh ayat-ayat di atas mengandung dua makna. Makna pertama ialah leher, yaitu yang terdapat pada surah Ar-Ra'd, Saba, Sad dan Ghafir. Sedangkan makna kedua ialah diri atau jiwa, seperti yang terdapat dalam surah Al-Anfal dan Asy-Syu'ara.